Hai guys, bertemu kembali dengan kami Radio Movie. Kali ini kami akan ceritakan alur runut dan detail film Gangs of New York yang dirilis tahun 2002. Film ini berlatar belakang kota New York di kisaran pertengahan abad ke-19. Mengambil tema perebutan pengaruh antara geng native atau penduduk asli New York melawan kumpulan geng pendatang dari Irlandia di bawah bendera Dead Rabbits. Sebenarnya cukup aneh juga ya guys, ada bangsa kulit putih menyebut diri mereka native atau penduduk asli New York, karena mereka juga imigran yang datang lebih dahulu saja. Film ini agak brutal ya guys, banyak adu bacok dan darah, jadi maaf kalau banyak bagian yang diedit. Kisah film ini dimulai pada tahun 1846 di mana sekelompok geng imigran Irlandia di penampungan kumuh sedang mempersiapkan diri untuk bertarung melawan geng native. Beberapa geng imigran Irlandia ini bergabung dalam bendera Dead Rabbits di bawah pimpinan Prince Fallon. Sedangkan geng native dipimpin oleh Bill the Butcher Cutting, seorang tukang daging bermata satu. Mereka bertarung di lapangan Five Points di pusat Manhattan sekarang. Geng Dead Rabbits melakukan perlawanan karena mereka merasa ditindas oleh kaum native. Demikian sebaliknya, geng native merasa bahwa para imigran tersebut ingin menguasai daerah mereka. Pertarungan menggunakan senjata tajam pun terjadi di tengah lapangan Five Points yang bersalju. Pertarungan pun berakhir setelah Prince Fallon dikalahkan oleh Bill the Butcher. Fallon pun tewas hari itu. Amsterdam, Fallon meratapi kematian ayahnya. Bill menyuruh anak buahnya menyerahkan Amsterdam ke penegak hukum dan harus mendapatkan pendidikan yang bagus. Sayangnya Amsterdam menolak dan kabur sambil membawa pisau Bill yang digunakan untuk menusuk ayahnya. Amsterdam akhirnya tertangkap namun dia berhasil menyembunyikan pisau Bill. 16 tahun kemudian Amsterdam sudah dewasa, tampaknya dia sudah lulus dari pendidikan keagamaan. Tapi keinginan balas dendamnya sangat kuat, Alkitabnya malah dibuang ke sungai. Tahun 1862 ketika Amsterdam kembali ke New York, masa itu adalah era perang saudara antara utara dan selatan. Amsterdam menuju rumah penampungan ketika dia masih kecil, tampaknya rumah penampungan itu sedang dibubarkan polisi. Amsterdam mengambil pisau Bill yang disembunyikannya. Amsterdam dihadang oleh dua orang, namun dia berhasil mengalahkan keduanya, tapi tidak dibunuh. Ternyata salah satu penyerang Amsterdam mengenalinya, dia adalah teman masa kecil Amsterdam yaitu Johnny. Di tengah Five Points, mereka bersenggolan dengan seorang perempuan pencopet ulung bernama Jenny. Johnny yang kehilangan jam memang selalu membiarkan dirinya dicopet oleh Jenny, karena dia pengagum rahasia. Malamnya ketika kebakaran, Amsterdam dan Johnny ikut mengambil barang dan makanan dari rumah yang terbakar tersebut. Pemadam kebakaran dari satuan Black Jock dan Bowery Boys justru saling berkelahi, malah tidak memadamkan api. Ketika Bill the Butcher datang ke area kebakaran, perkelahian terhenti. Johnny hampir saja celaka dalam kebakaran tersebut, beruntung dia diselamatkan Amsterdam. Mereka kemudian berbagi hasil jarahan dari rumah terbakar dan menyisihkan sebagian untuk upeti bagi geng native. Saat Jack akan menyerang Amsterdam, tiba-tiba masuk seorang polisi meminta jatahnya. Polisi tersebut adalah Happy Jack, rekan seperjuangan Prince Fallon dulu. Amsterdam kebingungan melihat perubahan sikap Happy Jack. Johnny dan Amsterdam mengantar upeti ke Bill yang sedang main kartu. Ternyata banyak teman Prince Fallon yang sudah menjadi anak buah Bill, termasuk McLoyne. Bill memerintahkan Johnny dan Amsterdam untuk memeriksa kapal Portugis yang sudah 3 minggu berlabuh di pelabuhan, sebelum didahului oleh geng Daybreak. Ternyata geng Daybreak sudah duluan menjarah mendahului mereka dan membunuh hampir semua orang. Amsterdam kemudian menjual mayat yang ada di kapal untuk kepentingan penelitian medis. Amsterdam dan Johnny menyetor upeti kepada Bill hasil dari penjualan mayat. McLoyne mengejek Amsterdam sebagai perampok, akhirnya mereka berdua adu tinju.
McGloin kalah. Bill menyuruh memisahkan mereka. Bill mengambil lukisan Chris Fallon yang jatuh. Bill masih menaruh respek terhadap almarhum musuhnya. Amsterdam tampaknya semakin dekat dengan Bill. Kemudian Amsterdam bertemu Jenny lagi. Kali ini Amsterdam berhasil dicopet Jenny. Amsterdam membuntuti Jenny. Dia tidak terima barangnya dicopet karena itu medali peninggalan ayahnya. Saat memaksa Jenny untuk mengembalikan barangnya, Amsterdam malah ditodong pisau di leher. Tapi Jenny tidak berani menusuknya. Akhirnya Amsterdam mendapatkan medalinya dan justru mengajak Jenny jalan bareng. Ternyata terungkap bahwa Bill the Butcher dan Jenny ada kesepakatan khusus. Kedekatan Bill dan Amsterdam menakutkan Johnny. Dia takut Amsterdam punya rencana lain. Johnny mengatakan dia tidak mau terlibat. Amsterdam mengatakan dia hanya ingin lebih diterima geng, seperti Johnny juga. Suatu ketika Tweet mengeluh kepada Bill bahwa masyarakat selalu melaporkan kejahatan di Five Points. Tweet minta bantuan Bill untuk menggantung 4 orang untuk meredakan keresahan warga, dan Bill pun setuju untuk menyediakannya. Pada saat penggantungan, salah seorang tahanan mengaku dia tidak pernah berbuat kejahatan, tapi tetap digantung. Malamnya ketika pesta dansa, Jenny terpilih sebagai ratu dansa. Jenny memilih Amsterdam sebagai pasangan dansanya. Johnny yang menaruh hati terhadap Jenny pergi dengan gusar karena tidak dipilih. Johnny terbakar api cemburu. Pada saat Amsterdam melihat medali Jenny, dia bertanya dan ternyata itu adalah hadiah dari Bill Cutting. Amsterdam tampak sewot, dia mengatakan tak tertarik dengan mantan sang penjagal. Pada saat di teater, Bill hampir terbunuh oleh tembakan orang Irlandia. Beruntung Amsterdam segera merebut pistol sang penembak. Namun sang penembak keburu tewas, dia tidak buka mulut siapa yang menyuruhnya. Amsterdam menangis atas terbunuhnya orang Irlandia tersebut. Amsterdam dihadang oleh Walter Monk McGinn. Monk tahu Amsterdam adalah putra Chris Fallon. Monk menyebut Amsterdam tolol, licik, dan barbar seperti ayahnya. Namun Chris Fallon adalah orang yang mencintai bangsanya. Jenny merawat duka Bill the Butcher. Tiba-tiba Amsterdam pergi menjauh sambil mengangkat tos untuk kejayaan Bill. Amsterdam mengikuti Jenny dan marah kepadanya. Kemudian terjadilah apa yang diinginkan bersama. Bill bercerita kepada Amsterdam kisah pertarungan dahulu dengan Chris Fallon dan Bill berkata hanya Fallonlah yang pantas dikenang. Amsterdam bertanya kepada Jenny siapa Bill baginya. Jenny mengatakan Bill orang yang mengasuhnya sejak umur 12 tahun ketika ibunya mati di jalan. Pada malam peringatan ke-16 pertempuran tahun 1846 tersebut, Johnny yang terbakar api cemburu membuka identitas Amsterdam putra Chris Fallon kepada Bill. Bersamaan pada malam perayaan itu, Amsterdam sudah mempersiapkan dirinya untuk membunuh Bill. Di tengah acara peringatan tersebut, Bill memanggil Jenny untuk jadi asisten dalam atraksi lempar pisaunya. Bill yang tahu hubungan Jenny dan Amsterdam sengaja merusak medali pemberiannya dan melukai leher Jenny. Amsterdam sudah mempersiapkan pisau untuk melempar Bill. Pada saat Bill sedang pidato, Amsterdam melemparkan pisaunya, namun Bill berhasil menangkis lemparan tersebut. Sebelum Amsterdam berhasil menembakkan pistolnya, Bill melempar balik pisau yang akhirnya menancap di perut Amsterdam. Bill mengampuni Amsterdam, namun menempelkan tanda pengkhianatan dengan besi panas di pipi Amsterdam. Tujuannya adalah untuk mempermalukan Amsterdam seumur hidup sebagai orang yang sudah dipelihara dan diterima dalam geng Bill namun berkhianat. Amsterdam dirawat di gua bawah tanah di bekas markas ayahnya dulu, oleh Jenny. Monk datang dan memberikan bekas pisau cukur ayahnya Amsterdam.
Setelah sembuh, Amsterdam menggantungkan kelinci mati di tengah pay point sebagai tanda bahwa geng The Trebbits hidup kembali. Bill menyuruh Happy Jack yang sudah jadi polisi untuk menangkap siapa orang yang menggantung kelinci mati tersebut. Happy Jack memburu Amsterdam ke bekas markas ayahnya. Amsterdam menjerat leher Happy Jack hingga tewas. Mayat Happy Jack dipajang di tengah halaman Five Points. Johnny mengakui kesalahannya kepada Amsterdam karena sudah membocorkan identitasnya. Tapi Amsterdam mengusir Johnny dari Five Points. Johnny yang ketahuan masih menemui Amsterdam akhirnya disiksa Bill dan ditancapkan di tengah lapangan Five Points. Amsterdam yang tidak tega melihat penderitaan Johnny akhirnya menembaknya atas permintaan Johnny. McBloin masuk ke markas The Trebbits. Dia justru diusir karena mempermasalahkan tentang adanya negro di dalam gereja. McBloin melapor kepada Bill, malam itu juga mereka mendatangi markas lama The Trebbits. Mereka sudah ditunggu kaum Irlandia di sana, tetapi karena banyak melihat orang tua wanita dan anak-anak, Bill pun terenyuh. Bill menangguhkan pertarungan sampai anggota The Trebbits sudah siap. Imigran Irlandia pun didatangi para perekrut tentara, karena siapapun yang tidak mampu membayar $300 harus menjadi tentara. Sebagai catatan, pada tahun 1861 sampai dengan 1865 terjadi perang saudara antara pihak utara atau Union melawan pihak selatan atau konfederasi. Politisi Tweed mendatangi markas The Trebbits. Dia menawarkan persekutuan untuk menentang Bill dan kandidatnya dalam pemilu. Tweed menawarkan politik uang untuk warga Irlandia yang memilihnya dalam pemilu mendatang. Amsterdam meminta harus ada serif orang Irlandia di New York, tapi Tweed mengatakan belum ada orang Irlandia yang pantas jadi serif di New York. Amsterdam pun menghubungi Mong, ternyata Mong tertarik untuk menjadi serif. Pada hari pemilu, geng Native dan geng The Trebbits menangkap orang-orang di jalanan untuk memilih kandidat mereka. Tampaknya pemilu dimenangkan oleh kandidat dari Tweed Tamani dan The Trebbits. Mong sukses menjadi calon serif. Bill yang tidak puas menantang Mong untuk berkelahi, tapi Mong mengajak Bill untuk bicara secara demokratis. Bill melemparkan pisau daging ke punggung Mong. Mong pun dibantai oleh Bill. Tweed marah kepada Bill karena membunuh Mong, tapi Bill justru mengancam Tweed akan membunuhnya bila terlihat lagi di Five Points. Pada saat arak-arakan pemakaman Mong, Bill dan geng Native ikut menonton. Amsterdam menentang Bill dan Bill menerimanya. Geng Irlandia bergabung melawan gabungan geng pribumi kulit putih Amerika dalam rapat. Mereka sepakat untuk bertarung di Paradise Square. Mereka bertarung dengan senjata apa saja, tetapi tanpa senjata api. Pada saat Amsterdam mempersiapkan diri untuk bertarung, Jenny pamit untuk pergi ke California. Keesokan harinya terjadi kerusuhan dan penjarahan karena menentang wajib militer. Massa menyerang kantor pemerintah dan rumah-rumah orang kaya. Karena polisi kewalahan mengatasi kerusuhan, akhirnya tentara diturunkan untuk mengatasinya dengan kekerasan. Bersamaan dengan itu, gabungan geng dalam The Trebbits bersiap untuk bertarung. Namun militer bertindak semakin brutal, mereka menembaki kota dari meriam kapal ke arah kerumunan massa. Geng yang akan bertarung pun kocar-kacir. Di tengah debu dan asap yang berterbangan, Bill dan Amsterdam tetap berduel. Bill hampir saja menang dalam duel itu, tapi tembakan meriam mementalkan mereka berdua.
Bill ternyata tertusuk pisaunya sendiri akibat terpental. Amsterdam pun segera menusuk kembali Bill menggunakan pisau yang membunuh ayahnya dulu. Setelah 4 hari 4 malam, akhirnya kerusuhan massa berhasil dihentikan. Film berakhir di mana Amsterdam dan Jenny ziarah ke makam ayahnya. Ternyata Bill juga dimakamkan bersebelahan dengan Fritz Fallon. Terima kasih sudah menonton.